Oke, kita jalan-jalan. Kita mulai jalan-jalan hari ini. Kiki, konsentrasi. Konsentrasi. Kita mau jalan-jalan. Kita mulai lagi jalan-jalan hari ini. Tadinya sih mau ke bawah, tapi karena ternyata di bawah itu ada perbaikan dan itu akan kesulitan bila anak-anak ke bawah, jadi kita jalan-jalannya ke atas lagi seperti ini. Kenapa sih kita jalan-jalan harus pakai tali? Ya, kita memakai tali agar anak-anak tidak berlarian. Jadi mereka berpegangan pada tali, bisa berjalan lurus ke sini, tidak kesana kemari. Karena di jalan, kalau bercanda kan berbahaya. Jadi dengan tali, anak-anak bisa berpegangan dengan tali dan tetap pada jalurnya. Halo, nak. Kamu sekarang udah gak bunyi lagi. Oh, berhenti untuk melihat? Berhenti, oke. Tapi lihat ke sana tuh. Belum pernah ada, kan? Dia loncat ke sana kemari. Ah, kuning. Iya. Kiki tahu kuning. Kita bermain di halaman. Lepaskan dulu lingkarannya. Sekarang biarkan dulu. Ada suara apa di sini? Dengerin dulu. Suara apa itu? Suara apa itu? Mandar. Mopi. Atas pohon. Ini kita sedang belajar untuk mendengar suara alam. Jadi anak-anak dibiasakan. Ini salah satu kegiatan bermain di Amalia adalah mendengarkan suara alam. Jadi anak-anak dibiasakan untuk mendengar suara-suara alam, membedakan ini suara apa, ini suara kendaraan, ini suara ini burung, ini suara desau daun. Tidak ada lagi. Direntangkan silangkan di dadamu, ayun kanan, kiri, berputar melompat. Hey, lagi. Tepuk tangan, direntangkan, silangkan di dadamu, ayun kanan, kiri, berputar melompat. Tangannya di pinggang. Siapa yang jalannya suka pegang gol? Binatang apa yang pegang jalannya? Megal-megal seperti bebek, lompat seperti kodok, terbang seperti burung, menggelesak seperti ular, lari seperti kuda. Itu yang ku bisa. Lagi. Megal-megal seperti bebek, lompat seperti kodok, terbang seperti burung, menggelesar seperti ular, lari seperti kuda, itu yang ku bisa.